Surga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian? Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hijrah tidak mudah. Innamal a'malu binniyat. Memang niat harus lurus karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menelantarkan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah. Maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu. Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir. Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua.